Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9 Agustus 2021 adalah hari ulang tahun pesantren kaligrafi Alukan Lemka yang ke-23, bertepatan dengan awal tahun baru Islam 1443 Hijriah. Selamat ulang tahun Lemka dan selamat tahun baru Hijrah. Semoga pesantren kita tambah maju dan semakin aktif memberikan kontribusi kepada peradaban Islam, kepada seni kaligrafi Al-Quran, liizil Quran wal muslimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka yang ke-23. Lemka selalu dirindu. Semoga Lemka tetap istiqomah dalam melaksanakan pengembangan kaligrafi Al-Quran di Nusantara. Selamat dan sukses pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Allahu Akbar. Panitia penerimaan santri baru angkatan 2021-2022 mengucapkan selamat ulang tahun Lemka yang ke-23. Jangan lupa senyum. Semoga kedepannya Lemka makin sukses dan maju. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Selamat ulang tahun kepada Lemka kami tercinta yang ke-23 tahun. Semoga Lemka jaya dan sukses selalu. Dan terus melahirkan kaligrafer-kaligrafer profesional. Amin. Lemka jaya. Kami santri Lemka perwakilan dari atas Tiger mengucapkan selamat hari raya Lemka yang ke-23. Kami angkatan 18-19 mengucapkan selamat ulang tahun buat Lemka tercinta. Oh yeah. Kami perwakilan dari Pustaka Lemka mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lemka tercinta yang ke-23. Selamat ulang tahun Lemka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lemka mengucapkan barakallahu fiik untuk Lemka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari angkatan Lemka Sukabumi tahun 2017-2018 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lemka yang ke-23. Semoga Lemka ku makin berkah, jaya dan maju. Amin. Datang dari Riau, Jawa hingga ke Papua, mengusung satu tekad ini menjadi juara. Pulangnya tak hanya bisa bawa piala, untung-untung kita bisa dapat istri soleha. Kalau bisa kini ikut MTQ Jabar, bukan hanya bisa kini aku terkenal. Uangku kini bermiliar-miliar, aku kini pun bisa menjadi viral.
Topi ini bukan hanya jadi tujuan. Sebenarnya aku ingin menulis Al-Quran. Berproses dari topi kini menjadi sorban. Kini aku menghimpun surga melalui tangan. Pesan dari siapa, come on baby? Ustaz Hilmi Munawar. Pesan dari Ustaz Hilmi Munawar. Ini pesan tak boleh ditawar-tawar. Niatkan kita menulis lillah karena Allah Ta'ala gak lebih. Semoga bisa jadi penghimpun dosa ini yang dipilih. Selamat ulang tahun untuk LMK Sukabumi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun LMK. Dadah.